Halo guys, okay guys, kita bertemu kembali dan kita sambung lagi video-video reaction kita. Wow. So guys, kali ni macam biasa, Ombi masih lagi mereaction video daripada Walking Around channel. Sebab Ombi memang suka guys tengok video-video dia, terlalu menarik, cantik dan memang terbaiklah video dia. Okay, so melalui video dia guys, kita boleh tengok guys apa tempat-tempat yang terbaik, yang menarik di Indonesia. Wow. Okay guys, walking around Semarang. Okay, macam biasa Semarang. Sebelum ni, Ombi reaction yang kota lama. Kota lama Semarang. So, sekarang ni, dia kata walking around Semarang from Simpang 5 to Kantor Gubernur Jawa Tengah via UNDIP. Okay, so yang tu guys, Ombi tak tahu. UNDIP. Okay, so maknanya dia berjalan daripada Simpang 5 ke kantor, maknanya pejabat gubernur Jawa Tengah, ha, gitu. So Ombi dah tahu guys, Semarang ni kira Jawa Tengah. Okay. Dia kata is the capital and large city of Central Java province in Indonesia. Okay. Wow. Terbaik guys. Oh, semoga guys, jangan lupa guys untuk support admin kita Walking Around. Semoga Walking Around sentiasa bersemangat, sentiasa bersemangat untuk buat-buat video-video terbaru, konten-konten terbaru. Semoga kita ada video-video tontonan daripada beliau. Jangan lupa guys untuk support dengan subscribe dia dulu. Lepas tu tekan tombol lonceng dia, like dan share guys, supaya dia lagi semangat terus-terusan untuk buat konten. Wow. Okay guys, so tanpa berbasa-basi, kita langsung saja tengok video dia. Oh. Okay. 1, 2, 3, play. Dia kata Jambatan Sentral Kuliner. Oh, okay. Oh. Jambatan Sentral Kuliner. So sekarang ni kita dekat betul-betul bandar Semarang. So patut lagai tajuk apa channel dia Walking Around. Rupanya beliau berjalan-jalan guys. Okay, kita mana ni guys? Start daripada sini ke? Ni mungkin sebab coronavirus kot. Sebab macam banyak guys kedai-kedai yang ditutup. Diwajibkan pakai masker. Okay. Oh, ni rasanya kedai-kedai guys. Kedai-kedai makan kot. Oh, okay. Best lah guys, Walking Around channel ni terbaik, banyak video-video dia yang terlalu menarik. Okay. Okay, macam biasa, bersih tempat dia. So ni mungkin kawasan-kawasan macam yang admin kita berjalan sekarang ni, kawasan-kawasan macam restoran tu. Oh, so ni pun sama guys. Okay, admin kita melintas. Oh, wow. Wow, banyak guys tempat-tempat makan dia. Wow. Okay.
Cuma macam masih tutup kot, mungkin belum belum beroperasi. Oh guys, terharu pula guys Om Bin dapat tengok Semarang. Oh. So thank you guys pada admin kita walking around. Jangan lupa untuk subscribe dia guys. Semoga dia lagi bersemangat. Oh, okay ni guys, warung-warung guys dia. Yeah. Okay. Warung-warung dia kan tempat-tempat makan lah. Rapi je guys tempat dia tu, bersih dan rapi. Ini beroperasi ke guys? Oh iya iya, ada yang beroperasi ada yang tak. Jadi maknanya yang ada lampu tu dia beroperasi lah. Apa tu? Begede. Macam lapar pula guys Om Bin tengok tempat-tempat macam ni. Erlangga Istana Brilliant. Wow. Wow, cantik ya guys. Macam dekat filem-filem fantasi gitu. Apa tiga itu tempat ni? Wow. Ini tak tahu guys tempat macam ni apa. Okey, cantik tempat dia. Apa tu? NKRI harga mati. Okey. Oh ni warung-warung dia guys. Warung-warung makan dia. Wow, bestnya. Oh. Rapi juga tempat dia. Okey, tadi admin kita dekat sana. Okey. Oh. Cantik tempat dia. Oh. Om Bin tak tahan guys dengan warung dia tu. Banyak. Lepas tu rapi je tempat dia. Macam kira bersihlah gitu tempat tempat makan dia. Simpang, oh ini yang dekat tajuk tu guys, Simpang 5. Okey. Simpang 5. Jalan Pahlawan. Okay, so ni Jalan Pahlawan. Oh. Cantik guys dia punya tempat. Maknanya dekat kota lama dia tu pun cantik.
Yang dekat bandar dia pun cantik dan bersih. Oh, ada tempat duduk guys. Oh wow, kita boleh duduk-duduk guys. FTA Center. Apa tuh guys, FTA Center? Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Perindustrian dan Perdagangan. Oke. Okay. Oh, ini kira office. Bangunan yang ini. Oke, okay, wah, abang duduk-duduk, guys. Badan pusat tak nampak guys, ini tak awas. Wah, yang tengah tu kayak apa guys? Timebot? Oh bukan. Mungkin dia punya khusus kot. Oh, dia tengah dibuat guys, dia punya tu. Apa tagar yang dibuat kat situ? Oh, okey. Dekat bulatan dia. Wah, cantiknya tempat dia. Oh, ho ho. Okay. Ini dia tengah apa? Under construction. Telkomsel. Dikran itu ya. Dikranasdah. Jateng. Okey. Okey. Ini mungkin pejabat tu. Wah, bersih. Yang penting guys, bersih. Bersih guys tempat dia. Okay, abang ni buat apa guys? Oh, oh wow. Unik bangunan tu. Cantik dia punya design. Oh, okey. So ni apa ni guys? Kuda. Okey. Kira ni monumen dia kot, tugu. So admin kita dah melintas ke sini. Ini bank mandiri. Lorong-lorong dia tu kan bersih. Oh, polis. Okay. Ada polis guys. Memang bersih guys, tempat dia bersih. Abang ni penat guys, dia tidur kat situ.
Wow, sesuai sangat guys kalau kita jalan-jalan kaki di sini. Dia ada pokok-pokok dia redup. Wah. Wow. Bangunan tuh cantik kan cara dia buat. Oh, tuh kawasan ini mungkin yang toko yang kira bahagian governor punya apa? Office. Kantor, kantor. Okay. Wow. Betul-betul unik kan yang bangunan di cantik bangunan ni. So macam biasa banyak pokok dia. Masih banyak pokok guys, dia dia kekalkan di dalam bandar. Wow. Jangan lupa pakai masker. Selamat datang di Tinggi Jawa Tengah. Om Bin guys memang suka guys, Om Bin tengok tempat-tempat macam ni. Terutama video-video yang macam ni, Om Bin suka tengok guys. Maksudnya walking around ni memang dia dah terlalu lama guys buat video eh. Lepas tu menarik pula tu, dia video-video dia. Ini Bank Negara Indonesia, BNI. Oh, ini apa ni? Dinas Tenaga Kerja dan Transpo apa? So, ramai orang duduk-duduk. Oh, memang bersih guys tempat dia. Kemana-mana pun memang bersih. Kawasan dia tu bersih. Maknanya memang terlalu diselenggar. Oh, admin kita nak lintas kau. Okay. Oh. So dia, pembin tengok guys dia punya apa Semerang tu macam apa dia macam apa simple lah gitu dia punya pembangunan dia, bangunan-bangunan dia pun simple dan cantik gitu. Walaupun Om Bin tak, macam tak berapa nampak yang apa yang maknanya mungkin bangunan-bangunan yang macam tinggi-tinggi macam kat Jakarta, macam dekat apa tu dekat Surabaya, tapi maknanya bangunan-bangunan dia tu juga unik, cantik-cantik guys bangunan-bangunan dia, macam
mempunyai desain yang tersendiri, cantik walaupun dia mungkin dia lebih kurang yang tadi kok guys, yang macam apa? Yang kota tua macam tu. Maknanya mungkin dia ada pengaruh kat situ kot untuk yang Semerang punya. Okey. Wow, terbaik guys. Bersih tempat dia macam selesa gitu. Tiktona. Oh, rusak. Banyak kenderaan. Tapi macam jalan dia tu dia terlalu macam terlalu ni lah. Apa orang kata mulus. Jalan di Semerang. Okay. Oh, Tekona Cafe and this. Wow. Oh. Om Bin suka ke tempat-tempat macam tadi tu? Tekona Cafe tu. Oh, memang bersih lah guys Semerang ni. Wow. So, abang tu tengah tidur guys. Mungkin dia penat. Mungkin sempat nyaman kot kawasan ni. Adakah mungkin kawasan ni guys sejuk? Sebab dah ada dua orang yang tidur tadi. Mungkin diorang kira melepaskan lelah. Apa ni? Perum perhutani ni Divis. So nanti mungkin pegawai-pegawai kerajaan dia kot, perhutanan kot ni, kawasan perhutanan, pejabat lah, kantor. Kalau di Malaysia tu dipanggil Jabatan Perhutanan guys. So secara keseluruhan Om Bin tengok guys, Semerang ni memang bersih tempat dia. Kira dia pun boleh berlawan dengan apa tu, macam lebih kurang Surabaya. Bersih. Oh wow. Bersih guys tempat dia. Lepas tu bangunan-bangunan dia tu macam unik-unik dia buat. Rarika Bakti Praja Jawa Tengah. Oh, dia punya gate guys. Pintu utama dia. Wow. Oh, ni tu yang pegawai apa? Governor punya office. Oh, cantik. Cantik pintu dia. Oh, ni lega yang bangunan tu yang macam menarik, unik dia punya cara binaan dia. Indonesia Maju. Okey, oh banyak tulisan-tulisan dia. Ayo membangun. Oh, tak nampak guys zombie. Memang bersih lah, antara yang terbaik juga. Bersih kawasan dia. Oh, kantor gubernur Jawa Tengah. Oh, inilah guys kantor gubernur dia. Okey. Wah, cantik guys bangunan dia, unik. Lain daripada yang lain. Ayo membangun Jawa Tengah. Wow. Oh, maknanya sungai dia pun bersih guys. Wow. Longkang-longkang dia tu bersih. Oh, dah habis. Oh, banyak guys video-video daripada ni, walking around ni, tengok ah. Banyak. Oh. Wah. So maknanya kat situ Om Bin boleh tafsirkan maknanya jauh apa? Kota Semerang tu memang kota yang bersih guys, tempat dia. Orang cantik. So dia pun boleh bersaing dengan
ya boleh bersaing dengan Surabaya. Surabaya itu memang bersih, lepas tu yang Semarang tu pun bersih. Sebab Ombin sebelum ni Ombin ada reaction pasal kota tua, kota lama di Semarang, dan memang bersih guys, cantik tempat tu. Dan di kota yang biasa tu pun yang dia kata berjalan ke governor punya itu, bersih tempat-tempat dia. Memang maknya Semarang. Cuma Ombin tak belum tengok mungkin keseluruhannya, apa bandar Semarang tu macam mana, bandar-bandar keseluruhannya lah. So maknanya memang kat terbaik lah kota Semarang. Hebat guys. Yang penting kat situ guys, jaga kebersihan kita bersama. Sebab maknanya tempat-tempat yang bersih tu guys, maknanya yalah, bila tempat tu bersih, so kita pun selesa guys, nyaman semua, tak ada apa-apa berlaku pencemaran ke apa bagai. Jangan malu guys untuk kutip sampah. Kalau ada korang nampak sampah, terus kutip je. Sebab kita takkan jadi apa kalau kita kutip sampah-sampah tu, malah lagi selesa di mata orang yang melihatnya. Okay guys, itu sahaja video daripada Om Bin. Thank you so much pada kawan-kawan kita yang suggestkan untuk Om Bin tengok kota Semarang. So Om Bin dah tengok guys, dan Om Bin rasa terbaik juga kota Semarang. Dia lebih kurang juga macam Surabaya. Okay, walaupun Om Bin belum pergi lagi. So Om Bin doakan guys, Om Bin, semoga Om Bin berjaya menjejakkan kaki ke Surabaya, ke Semarang. So tak sabar guys nak tengok-tengok juga keindahan kota Semarang gitu. Okay dah guys, itu sahaja dah. Thank you so much.